Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman cewek. Yaitu 5 ciri-ciri wanita berhati lembut. Siapa sih yang tidak mau berteman dengan wanita yang lembut? Atau siapakah yang tidak mau memiliki pasangan atau memiliki istri yang lembut? Semua orang menginginkan. Dan saya berdoa, teman-teman cewek yang mendengarkan ini, engkau termasuk kategori wanita yang lembut. Oke? So, berikut ciri-ciri wanita berhati lembut. Yang pertama, tidak emosian. Jadi wanita yang bisa mengontrol emosinya, baik dalam keadaan tekanan, punya masalah besar, disalahpahami orang, difitnah, atau bahkan digosipin, tapi bisa mengontrol hatinya, tidak emosian, tidak gampang marah, tidak gampang kecewa, tidak membalas, itu adalah tanda bahwa dia wanita yang lembut. Untuk itu, untuk menilai atau mengetahui wanita itu lembut atau tidak, bukan waktu dia ngomong, tapi waktu dia diperhadapkan dengan masalah. Dia diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak. Lihat gimana respon dia. Kalau dia tetap tenang, tetap tersenyum, tidak marah-marah, maka itulah salah satu gambaran bahwa dia wanita yang lembut, tidak emosian. Nah, saya berharap teman-teman cewek yang nonton ini jangan mudah emosian, ya. Selain cepat tua, ya orang yang emosian juga kesehatannya bisa terganggu, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah wanita yang pemaaf, mudah memaafkan. Jadi dia mau dikecewain, mau dibohongin, mungkin dimanfaatkan atau dibohongi berkali-kali, ya dia memaafkan. Ya sekalipun dia akan jadikan itu sebuah pembelajaran, tapi rasa memaafkan itu ada dalam diri dia. Jadi kalau dia berhati lembut, maka pemaaf itu, rasa maaf itu adalah bagian dari dalam dirinya, ya. Jadi dia pemaaf, itu yang kedua. Nah, sementara yang ketiga adalah biasanya wanita berhati lembut itu mudah menangis. Hatinya itu sangat lembut. Ketika melihat orang susah, hatinya menangis. Ketika orang lain tersakiti, hatinya menangis. Orang lain mengalami ketidakadilan, hatinya menangis. Mudah sekali hatinya itu luluh. Mudah sekali hatinya itu tersentuh. Biasanya wanita yang mudah menangis itu punya punya hati yang mau membantu, mau menolong. Jadi teman-teman cewek, coba cek apakah kamu tipe kalau wanita yang mudah menangis untuk hal-hal yang berkaitan dengan orang lain susah, orang lain mengalami tekanan, ketidakadilan, dan lain-lain, ya. Itu yang ketiga. Nah, sementara yang keempat adalah berempati tinggi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, suka menolong, berempati tinggi. Jadi bukan sekedar ngomong kasihan, ya. Iya ya, kasihan. Bukan sekedar ngomong gitu, tapi ada tindak nyata yang dilakukan sebagai tanda bahwa dia peduli. Jadi dia berempati tinggi. Itu yang keempat. Nah, sementara yang terakhir, ciri-ciri wanita berhati lembut adalah dia penuh kasih, atau istilahnya penyayang. Dia menyayangi banyak orang, ya. Jadi dia tidak mudah
membenci, tidak mudah dendam, justru dia penuh kasih, penyayang. Nah, wanita yang seperti ini biasanya jarang memusuhi orang, jarang dendam ke orang. Kalau orang memusuhi dia mungkin ada, tapi untuk dia memusuhi orang enggak ada, karena memang dia penyayang. Jadi wanita yang penyayang adalah wanita yang lemah lembut. Nah, saya berharap 5 ciri ini ada di dalam diri teman-teman cewek, sehingga engkau menjadi wanita yang berhati lembut. Dan saya berharap engkau juga mendapatkan pasangan yang terbaik, dan saya percaya kehadiranmu menjadi berkat bagi banyak orang. So, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat, berkat Tuhan. God bless you.